وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bismillah. Siapakah yang wajib merawat orang tua? Apakah anak laki-laki atau perempuan? Akan tetapi sudah berkeluarga. Atau setiap anaknya Ustaz yang sudah memiliki keluarga? Jazakallahu khairan. Semua anak punya hak yang sama. Wajib mereka semuanya merawat orang tuanya. Kalau tidak bisa dibagi orang tuanya, ditetapkan di satu saudara, tapi semuanya kasih biaya. Semuanya kasih biaya. Karena di hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya, man ahakun nasi bibirri, kepada Rasulullah. Mereka tanya, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Nabi SAW katanya, katakan kepadanya, ummuk, ibumu. Tanya lagi ibumu, tanya lagi ibumu, tanya lagi bapak. Ini untuk semua anak. Semua anak, orang yang paling berhak dia berbuat baik kepadanya adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Dalam hal itu sama antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Kalau ditempatkan di satu rumah dari anak, maka yang lain ikut membantu. Yang lain ikut membantu dan membiayai orang tuanya, wallahualam. Tapi Ustaz, tapi biasanya ada beberapa anak dapat Ustaz, kayak mereka berebutan begitu Ustaz, untuk saling merawat orang tuanya. Ini bagaimana Ustaz? Kalau tidak ada niat yang lain, karena kadang berebutan supaya nanti dapat harta. Iya, kalau tidak ada niat lain bagus, berarti mereka berlomba-lomba untuk melakukan apa? Kebaikan. Alhamdulillah. Cuma kadang sebagian orang, iya, berebut begitu karena ada maunya. Ada maunya. Tapi kita tidak bersangka buruk, karena ini pertanyaan umum. Bilang kalau mereka berebutan, asalnya kalau memang berebutan untuk berlomba-lomba, berbakti kepada orang tua, hal yang bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Cara menentukannya, Ustaz? Misalnya? Qur'ah, bisa qur'ah kalau berselisih. Undi. Oh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.